Halo MotoGP Mania, berikut ini merupakan hasil lengkap sesi latihan bebas MotoGP Malaysia 2024 hari ini, beserta update klasemen terbaru dan jadwal lengkap race MotoGP Malaysia 2024 seri ke-19. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini merupakan hasil lengkap sesi latihan bebas kedua MotoGP Malaysia hari ini, Sabtu tanggal 2 November 2024. Rider Ducati Lenovo Racing Francesco Bagnaia kembali berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas kedua MotoGP Malaysia hari ini dengan catatan waktu terbaik dalam satu putaran 1 menit 58,658 detik. Untuk posisi kedua tercepat diraih rider Prima Pramac Racing Ducati Jorge Martin, sementara untuk posisi ketiga tercepat diraih rider Yamaha Monster Energy Fabio Quartararo, di posisi keempat tercepat ada Pedro Acosta, di posisi kelima Maverick Vinales, di posisi keenam Jack Miller, di posisi ketujuh ada Marc Marquez, di posisi kedelapan tercepat ada Alex Rins. Di posisi ke-9 tercepat ada Enea Bastianini, di posisi ke-10 Franco Morbidelli, di posisi ke-11 Marco Bezzecchi, di posisi ke-12 Alex Marquez, di posisi ke-13 Augusto Fernandez, di posisi ke-14 Alex Espargaro, di posisi ke-15 Takaaki Nakagami, di posisi ke-16 ada Raul Fernandez. Di posisi ke-17 ada Johan Jarko, di posisi ke-18 Brad Binder, di posisi ke-19 Juan Mir, di posisi ke-20 Luca Marini, di posisi ke-21 ada Andrea Iannone, di posisi ke-22 ada Lorenzo Savadori. Berikut jadwal lengkap MotoGP Malaysia seri ke-19, Sabtu tanggal 2 November 2024. Untuk sesi kualifikasi pertama MotoGP akan berlangsung mulai jam 09.50 sampai 10.05 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 10.15 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi sprint race MotoGP Malaysia akan berlangsung mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat dan tayangan ulangnya bisa disaksikan di Trans7 mulai jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Berikut jadwal lengkap MotoGP Malaysia seri ke-19, Minggu tanggal 3 November 2024. Untuk sesi pemanasan sebelum balapan utama MotoGP akan berlangsung mulai jam 09.40 sampai 09.50 waktu Indonesia Barat. Untuk race utama MotoGP Malaysia akan berlangsung mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di Trans7. Berikut update klasemen terbaru MotoGP tahun 2024. Di peringkat pertama ada Jorge Martin dengan koleksi 453 poin, Francesco Bagnaia di peringkat kedua dengan koleksi 436 poin, Marc Marquez di peringkat ketiga dengan koleksi 356 poin, Enea Bastianini di peringkat keempat dengan koleksi 345 poin, Brad Binder di peringkat kelima dengan koleksi 203 poin, Pedro Acosta di peringkat keenam dengan koleksi 197 poin, Maverick Vinales di peringkat ketujuh dengan koleksi 180 poin, Fabio Di Giantonio di peringkat ke-8 dengan koleksi 165 poin, Franco Morbidelli di peringkat ke-9 dengan koleksi 155 poin, Alex Espargaro di peringkat ke-10 dengan koleksi 143 poin.
Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.